بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Hai semua, selamat pagi. Saya Rafizah dari Rafizah Buku Crochet. Kali ini saya nak tunjukkan cara mengait stitch bing. Mudah saja, straightforward lah dengan lain perkataan. Tak kira berapa banyak kaitan apa chain yang kita mulakan untuk apa bing stitch ni. Baik, saya mulakan. Di sini sudah pun ada, saya guna jarum lagi kecil ya, yang contoh tadi tu jarum besar. Di sini dah ada 20 tali air dan saya tambah lagi 2. Saya akan mula mengait di jari yang saya tandakan ni. 1, 2. Okey, mulakan di chain yang ke-20 tadi. Okey, tusuk jarum ke dalam stitch. Okey, kaut sekali. Bawa ke depan benang. Okey, ada 2 gelung. Kita tak akan lepaskan ya. Kaut sekali. Benang. Bawa ke dalam stitch tadi. Kaut lagi sekali. Benang. Bawa ke depan. Okey, ada 4 kan? Okey, bila dah ada 4. Tarik benang ni melepasi ke 4-4 gelung. Okey, dan chain 1. Okey, kita ulang. Skip, tinggalkan 1 chain. Kita bergerak di sini. Ingat lagi tak? Masukkan jarum ke dalam stitch. Ke dalam kaitan. Okey, kaut sekali, bawa ke depan. Kaut pula benang ni. Lepas tu, halakan jarum ke dalam stitch tadi. Kaut lagi sekali, bawa ke depan. Okey, ada 4. Tarik semua sekali. Melepasi ke 4-4 gelung di jarum. Chain 1 dan tinggal macam tadi, tinggal 1 chain, skip 1 chain, 1 stitch, pergi pada chain berikutnya. Jarum dalam stitch, kaut benang sekali, bawa ke depan, kaut benang pula, bawa jarum ke dalam stitch, tarik benang, kaut benang, tarik ke depan, kaut semua sekali. Habiskan semua sekali benang pada jarum. Chain 1. Teruskan. Tinggalkan 1. Ulang dah ni. Teruskan kait. Jangan terlalu ketat. Ini macam dah ketat sikit. Okey. Chain 1. Tinggal 1 stitch. Mula di sini. Okey, teruskan. Kita tengok tosinya. Sini kita akan kait depan dan belakang. Tapi ada juga situasi kita akan kait di bahagian depan saja. Jadi coraknya berbeza dengan kaitan yang depan belakang. Saya akan guna sampai hujung chain ya. Masuk ke dalam chain stitch tadi. Ada 4, habiskan. Okay, dan yang terakhir di sini, dah tinggal 1, tusuk di sini. Kaut lagi sekali, tusuk ke dalam stitch, kaut pula lagi sekali, buat ke depan.
ada 4, selesaikan semua. Dan untuk kaitan bing stitch ni, bila dah habis satu-satu baris, 2 chain. Habiskan dengan 2 chain. Pusing dan kita akan beralih ke baris yang kedua. Baik, anda nampak tak kita ada 2 lubang kat situ? Jadi kita akan bekerja di lubang yang pertama. Setiap space yang ada ni, ruang yang ada ni, gunakan ruang pertama untuk kita terus mengait. Macam tadi juga, ulang jarum dalam stitch atau space lah sini sebab dia besar, space tu ruang kan. Okey, dah tarik ke depan, kaut lagi sekali, bawa ke dalam space, tarik lagi sekali, cangkuk lagi sekali, tarik ke depan, ada 4, habiskan semua. Okey, chain 1, ulang. Ada 2, kaut lagi sekali ke dalam space, kaut sekali buat ke depan. Okey, kaut benang sampai habis untuk 4-4 gelung. Chain 1. Ulang saja. Okey, chain 1. Teruskan ulang. Kaut lagi sekali. Okey, lepaskan ke 4-4. Chain 1. Lepas tu, okay, kalau anda masih ingat, ini adalah 2 tali air apabila kita dah selesai satu-satu row, satu-satu baris. Jadi kait dalam ni. Okey, masuk dalam ni, kita anggap dia space lah ni. Space atau peluang. Okey, ulang cara kait macam tadi juga. Dan ingat lagi kesudahan dia, ending dia mesti macam mana. Kena ada 2 chain. 1, 2. Terus ulang. Macam tadi juga, mula di lubang pertama. Kaut masuk lubang tadi. Kaut pula, tarik ke depan. Teruskan. Hujungnya jangan lupa 2 chain yang terakhir setiap baris sebelumnya. Ada 4, habiskan. Dan terus chain 2, terus sambung mengait, masukkan dalam chain yang apa, dalam space pertama, kait saja. Chain 1, chain 1 pula, masuk dalam space, kaut sekali ke depan, kaut pula. Okay, masuk dalam space, tarik benang sekali ke depan, kaut pula, masuk dalam space balik, tarik sekali, buat ke depan, habiskan 4. Masuk dalam space, kaut benang sekali ke depan, kaut benang, masuk dalam space, kau belum lagi sekali, buat ke depan, habiskan 4-4 gelung di hook, chain 1, ulang, masuk space, kau benang sekali, buat ke depan, kau benang, masuk dalam space ni, kau pula buat ke depan, habiskan 4 gelung, chain 1. Okay, tusuk ke dalam ruang ni, tarik sekali ke depan, kaut lagi sekali, masuk dalam space balik, kaut pula lagi sekali, buat ke depan, chain 1,
Teruskan. Dah habis dah. Chain 1. Masuk dalam space. Kau benar sekali buat ke depan. Kau pula bawa jarum ke dalam space. Kau lagi sekali bawa ke depan. Habiskan ke bawah gelung. Chain 1. Ulang langkah yang sama juga. Sampailah puas hati mengikut saiz yang anda nak. Ni hati-hati untuk kaut di last ni. Okey, dan begitulah seterusnya. Kalau anda mahu sambung lagi, terus chain 2 dan teruskan mengait. Okey, kita tengok hasilnya. Cik suka juga corak dia ni, cantik. Okey, hal itu sajalah daripada saya untuk hari ini. Selamat mencuba. Selamat mengait semua. Sekian, terima kasih. Thank you.